Toku Rian sampai kini masih bungkam terkait permasalahan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Diketahui Ricis beberapa kali buka suara terkait isu keretakan rumah tangganya hingga kini menggugat cerai sang suami. Namun Rian enggan membuka permasalahan tersebut ke publik karena mengingat sang istri adalah ibu dari anaknya, Moana. Rian tak ingin perseteruannya dengan Ricis berdampak pada Moana ke depannya. Terlebih jejak digital akan selalu ada sampai sang anak besar. Rian menahan diri meski sangat ingin memberitahukan terkait permasalahan rumah tangganya. Terlebih beberapa orang sudah ikut campur dalam masalah keluarganya. Belum lama ini, suami Oki Setiana Dewi menyebut jika Toku Rian melakukan kesalahan fatal sebagai seorang suami. Ia menyebut jika Rian sudah lama tak menyentuh Ria Ricis. Ia menyebut jika adik iparnya tak disentuh Toku Rian sejak lahiran anak mereka. Bahkan ia mengatakan jika Ria Ricis yang memberi kode terkait hal itu di media sosial. Diketahui Ricis memang sempat menulis komentar di TikTok bahwa ia dianggur Toku Rian sejak hamil dan lahiran Moana. Toku Rian membantah tudingan yang menyebut jika dirinya tak menyentuh Ria Ricis sejak lahiran Moana. Bahkan ia menyindir abang iparnya untuk tidak menebar fitnah. Ia pun heran kenapa suami Oki Setiana Dewi yang paham agama malah membicarakan rumah tangganya dan Ricis. Rian pun meminta didoakan yang terbaik untuk rumah tangganya dan Ricis. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.